Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan hola semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom-jom, hari ini kita nak cerita mengenai setelah sekian lama Maya Karin dedah kekasih hatinya. Wow, dan bukan kaleng-kaleng ya orangnya. Okey, jom kita tengok siapa kekasih hati Maya Karin. Maya Karin 43 mengakui dia kini berkawan rapat dengan jejaka Perancis yang dikenalinya sejak tahun lalu. Maya atau nama sebenarnya Maya Karin Roque berkata mereka sudah berkawan hampir setahun dan setakat ini hubungan berjalan dengan baik. Kata Maya, dia juga sanggup datang untuk menemani pada majlis pelancaran minyak wangi saya ni. Pada masa ini kami masih dalam proses mengenali hati budi lagi. Kata Maya Karin ketika ditemui pada majlis pelancaran minyak wangi by Maya Karin yang berlangsung di World Trade Center WTC Kuala Lumpur di sini. Dan ditanya mengenai perancangan untuk berkahwin dengan jaka berusia awal 40-an itu, Maya berkata dia belum meletakkan sasaran ke arah itu lagi. Kata Maya lagi, masih jauh lagi untuk hubungan kami menuju ke fasa perkahwinan kerana saya lebih suka go with the flow. Kalau ada jodoh kami adalah, kata Maya kepada Harian Metro. Dan pada masa sama, kata Maya, dia tidak mahu meletakkan harapan tinggi pada hubungan yang baru terjalin itu kerana banyak belajar dari pengalaman putus cinta sebelum ini. Kata Maya lagi, saya pernah menjalinkan hubungan cinta dan hati saya sangat berbunga-bunga ketika itu, tapi akhirnya ia putus di tengah jalan. Saya sakit hati dan terluka ketika itu. Justeru bila usia semakin matang, saya tak mahu bercinta seperti remaja kerana mahu menjaga hati sendiri terlebih dahulu. Wah, kata Maya Karin. Statement tu Cik Koci setuju. Jaga hati kita dulu. Apa pun kita doakanlah agar yang terbaik untuk Maya Karin. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. #sepantaskilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.